Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat beraktivitas, dan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun hari ini. Ini saya jauh-jauh ya. Ini Anda di awal itu saya ada beberapa sinematik untuk video-video pembuka ini. Ada patung, ada bangunan ini itu, yang menunjukkan bahwa saya berada di Purworejo. Seperti itulah bunyinya. Tepatnya saya berada di Sungai Bogowoto. Wah, kok jauh banget ya guys. Ya, sambil menyelam, makan ikan, minum air, bakar ikan, makan-makan, dan madang. Jadi bukan hanya sambil menyelam, minum air, tapi ya madang, makan ikan, sambil minum juga, sambil ketelep juga, wis ora jelas babar blas, pokoknya sambil menyelam ya gorek-gorek lah, oleh Tarta Karun. Seperti itulah bunyinya. Ini adalah Sungai Bogowoto. Di sini tempatnya seperti ini, bentuknya mirip Lukulo, tapi agak ada perbedaan, nanti kita terjemahkan ya. Ini ada yang gembala embe juga di sini. Ini saya pas lagi habis duhur atau setelah dan duhur, jadi mungkin langka orang ya, nggak banyak orang. Nah, lah mau apa di sini? Tetap nyari batu guys. Saya mau meneliti batuan di sini. Konon di musim kemarin sungai ini juga mengeluarkan sebuah batu, tapi tidak banyak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah batu-batuan itu masih ada di sini? Ini Purworejo maksudnya ya, bermuara kalau nggak salah di muaranya di ini, di perbatasan Purworejo Jogja, apa itu namanya ya, alhamdulillah lah, pokoknya inget-inget malah nyonyi tok ya. Nah, aliran sungainya agak keruh, entah di atas ada penambangan atau sedang ada hujan, tapi yang jelas aliran sungai ini tidak jernih selayaknya di musim kemarau. Karena mungkin hari-hari ini, akhir-akhir ini juga hujan, bisa juga atasnya juga ada penambangan seperti Lukulo, penambangan pasir. Nah, itu yang membuat airnya nggak pernah jernih. Nah, tapi kita nggak bahas itu, kita nanti akan bolong di sana. Setelah saya nyari-nyari di sana-sana, tetap nggak ada guys. Yang ada tetap di tikungan kayak gini, cuman batu-batunya pada ngumpul. Ya, di ujung sana juga susah, di bawah juga susah. Seperti itulah bunyinya. Oke. Ini saya juga penasaran banget, sudah pengen turun, apalagi Anda ya lebih penasaran lagi. Ya, moga saja di sini banyak temuan batu-batunya sehingga bisa kita eksplor lebih dalam lagi, tidak hanya dalam satu konten. Tapi kalau nggak ada temuan atau minim temuan, minimal kita sudah menjelajah dan meneliti alam ini. Lokasinya di Sungai Bogowoto, seperti itu. Anda tahu lihat perbedaannya di sini, ya? Bedanya dengan Sungai Lukulo, mungkin kanan kirinya hampir sama ya. Setiap sungai kanan kirinya pasti tumbuhan dan papringan, nah itu ya biasa. Cuman penyusun sungainya, dasar sungainya dia wadas putih guys. Nah, di sana itu penyusun sungainya wadas putih. Nah, wadas putih kayak gitu yang agak berbeda ya. Kalau Sungai Lukulo itu batu cadasnya hitam, batu rijang, batu cadas-cadas seperti pelangi, dia wadasnya putih di sana. Nah, ini lokasi ini sangat bagus, yang dasarnya padas putih kayak gini, ketika menemukan lubang-lubang di bawah bendungan, di bawah apa, itu bisa gampang sekali ditemukan sebuah relik kuno atau semacam kayak emas-emas perhiasan masa kuno atau bahkan benda-benda kuno. Yang namanya relik itu benda peninggalan masa lalu, entah itu relik kuno, relik baru, yang jelas itu relik, itu benda-benda tinggalan, entah itu tinggal jatuh atau tinggal hilang, seperti itu. Oke, kita lanjut, kita akan turun. Wow, keren ya guys, Master Golden dapatkan ini sendirian guys, serius, itu ada yang mandi. Bajunya keren lagi, Tosca. Iya, tadi saya tanya-tanya sama orang. Nah, itu orang sini, nggak tahu ya, itu lagi guru-gurunya tak ndek. Nah, aku lagi ke sungai, mau ke sungai. Anu, Mas, ini sambil jalan ya, bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya, apa nampun ini kali buku untuk ndek, Mas. Anu, pripun sih, badai pada selo itu nyari batu. Nah, di sini ada batu lah Mas, cuman masa dulu itu dicari, memang batunya di daerah sana, katanya daerah sana guys yang dicari, karena batuan ngumpul juga nggak banyak ya. Nah, seperti itu. Dia raut mukanya itu kayak gimana ya? Kayak marah, kayak ada menahan kemarahan seperti itu. Saya juga penasaran itu. Aduh, nggak enak ini. Takutnya bikin masalah itu kan. Padahal hanya tanya-tanya saja ya. Ya. Nah, itu lanu pripun ya Pak? Anu mudun uli, oh bebas Mas. Lalu terus dia kayak marah kayak gitu, mukanya memerah. Ya tadinya dia orang larinya apa jalannya banter banget ya.
Nah, ternyata saya tadi di sana kan saya. Nah, ke sini, ke arah itu kan ada jalan ke sini. Nah, dia langsung kayak cepet banget ya menahan amarah gitu. Saya ngecek-ngecek di sebelah sana enggak ada turunan sampai ke sana yang CTS sebelah sini. Nah, saya ke timur tak cek yang sebelah sana. Dia lagi jongkok. Sebelumnya apa, guys? Dia mau ngising, guys. Jadi dari rumah mungkin hajatnya itu mau buang hajat itu udah menggebu-gebu ya. Malah saya hentikan dan saya tanyakan. Kayak ngomong ya ceritanya gini, guys. Ya, ternyata dia mukanya memerah dan menghitam dan menahan hajat, guys. Menahan nuklirnya yang mau turun. Setelah saya jalan ngecek ke sini, wah dia lagi jongkok di sana, lagi ngendok. Aduh, konyol itu. Nah, yaudah kita lanjut ke sana. Mau ngising ditahan-tahan ya, meledak-ledak. Oke, lanjut. Iya, guys, sebelum lanjut, sambil tadi tertawa sendiri, kepinggal-pinggal sendiri aja mau ngedan ya. Ini kita lihat batuan di sini dulu, kita cek ya. Nih. Kita cek dulu batuan-batuan di sini. Batuannya layaknya batuan andesit-andesit sungai lain ya. Batuannya layaknya andesit-andesit sungai lain. Biasanya di tempat yang tidak terprediksi seperti ini kita masih bisa menemukan sebuah tapak jalak. Tapi di sini Anda lihat sendiri, biasa saya bawa Anda ke sungai-sungai Lukulu yang banyak sekali model batunya. Di sini hampir batuannya itu andesit semua, guys. Ya, lihat sendiri batunya. Nih kita perdekat lagi. Nah, hampir jenis batuannya ini kita belum menemukan yang namanya lintang putih atau batu lintang atau kuarsa, batu es, batu warna putih ya, batu lintang, batu kuarsa yang blonos-blonos segini-gini biasanya. Di Lukulu banyak banget ya. Apalagi batuan motif. Ya memang geografis suatu tempat untuk pencarian batu itu memang batu sangat tergantung dengan geografis tempat itu tersendiri ya. Tapi kita nemu batuan-batuan yang mirip sekali batuan-batuan besi. Apakah dia nempel magnet? Kita coba cek. Gak nempel sama sekali, guys. Nah, gak ada yang nempel, guys. Padahal batunya terlihat seperti batu berkarat ya. Oke, kita turun ya. Kita nyari jalan sebaik-baiknya. Ini sungai agak deras. Kita juga agak bingung itu kesananya lewat mana. Oke, kita turun dulu. Sama sekali nggak melihat batuan. Karena ini bukan tempatnya ya. Jadi ketika Anda, di tempat Anda nggak ada batu, jangan kecil hati. Karena memang batu itu tempatnya sesuai dengan sejarah geografis tempat tersebut. Jadi tidak semua tempat keluar batunya. Oke, ini HP mau kita masukin tas dulu. Takutnya saya kepelarak. Lanjut. Iya, woyo, orang umum banget, guys. Anda lihat sendiri, ini kedalaman satu dengkul, dengkul apa ya bahasa Indonesia ya? Itu di atas lutut. Nah, di atas lutut. Lah ini aliran sederas ini sih sebenarnya nggak masalah. Cuma yang jadi masalah ini ternyata ini batuan di sini ini semua ini licin banget, guys. Semua licin banget. Hampir saya tadi aduh, dan payah ini. Jadi yang jadi masalah ini licinnya pijakan kita. Ini batunya semua licin semua, kayak ini nggak pernah dijamah ini daerah sini, daerah nanti nggak pernah. Batunya memang di situ, nggak di situ. Jadi sampai berlumut seperti itu. Nah, ini kita lihat. Sementara yang kita lihat ada juga pasir besi di sini. Ini kelihatan banget hitam-hitam ya. Nah, ini pasir besi sudah jelas dan batuan-batuan hitam. Nah, nggak ada batu lintang sepertinya di sini, guys. Batu lintang itu batu putih yang tembus atau yang sejenis dengan rose quartz tapi berwarna putih, sama-sama batu quartz. Ini kita nemu nih, ini mesin alien nih. Ini kayak gini elektronik. Nah, di sini ini pasir besi ada banyak ya. Semua pasirnya malah hampir hitam-hitam yang di permukaan pasir besi. Nah, ini kita lihat, kita belum menemukan batu lintang satu pun belum kita temukan. Nah, ini ada batu kayak gini. Coba kita cek. Batunya biasa loh, guys, kayak gini. Oke, kita lanjut. Jadi benar-benar di batu yang umum berserakan di tempat kami, di sini kita belum sama sekali menemukannya. Oke, kita nemukan salah satu batu yang berbeda dari yang lainnya. Kita akan coba cek palu ya. Ternyata dari jenis sadas-sadasan, guys. Ini tak kira ini jenis marmer nih. Nah, kayak gini, guys, keadaannya, guys. Kalau bukan di tempatnya, yang Anda lihat itu batu kuarsa, batu lintang. Oh, kayak gitu diambilin. Di tempat lain malah buru-buru, guys. Nemu satu juga belum sama sekali.
Padahal itu batu itu di tempat kami biasa ya. Tapi konon katanya di sini di musim batu kemarin itu keluar batu yang namanya lavender, guys. Maka dari itu tempat ini dipulangin. Nah, disitulah saya penasaran dan ada niat untuk turun ke sini. Oke, kita cari ke situ dulu. Nih. Nah, ini tebing-tebing kayak gini kena angin. Ini timur, ini barat ya. Ini angin dari arah selatan, dari laut. Itu pas lagi mukul tebing anginnya, pas lagi besar-besar, bunyinya kayak gini, kayak seperti mesin mobil. Bu kayak gitu bunyinya. Tadi saya juga penasaran, apa ya bunyinya, kayak ada mobil di atas, tapi ternyata angin yang menabrak tebing-tebing itu. Nih guys, kita lihat orang andel itu nggak ada sama sekali batu lintang. Maka dari itu saya wajib sangat bersyukur ya, berada di tempat yang banyak sekali batu akiknya. Jadi ya tersalurkan hobi-hobinya mencari batu akik dengan mudah. Ini mohon maaf ada angin gede juga, jadi gerubuk-gerubuk. Batu hitam semua guys. Nah, ini kalau anda lihat batu lintang satu aja kasih tahu saya. Di sini keluar lavender katanya. Cuma dari itu saya penasaran. Ini bolangnya, ini kahanannya orang bolang kayak gini kalau nggak tahu tempat. Selalu saya bilang makanya, yang namanya tempat itu, tempat bagus itu bagian dari rezeki. Jadi kita nemu tempat bagus itu bagian dari rezeki. Wah, batunya hitam andesit semua guys, ini batu semua ini. Oke, saya akan ke sana. Ya. Oke, lanjut. Buset. Saya menemukan korban mutilasi, guys, di sini, guys. Itu. Itu kepala ayam itu ya, nggak tahu dari mana. Nah, ini ada dua. Di samping korban mutilasi, kita nemukan satu-satunya dan pertama kali batu bermotif seperti ini. Walaupun ini dasarnya andesit, dia bermotif muser di sini. Ini satu-satunya batu temuan kayak gini yang kita temukan bermotif. Selain itu, boro-boro tapak jalak, batu bertali air satu aja belum nemu dari tadi. Nah, ini kita lihat, ini batu apa coba? Ini masih dari jenis andesit loh guys. Dan beling. Nah, ini beling. Ini bukan kenyang air lagi, ini beling. Nah, oke, kita lihat lagi batunya. Apa saja yang ada di sini? Masih dengan andesit, walaupun kelihatannya kerikilnya kecil-kecil ya. Ini batu cadas. Dipukul bunyi. Nah. Ini. Seperti itu. Kita lihat pemandangannya. Nah. Ini savana. Memang daerah sini tempat berhentinya batu-batuan. Yang lainnya enggak ada sama sekali batu. Jadi langsung cadas ya. Nah. Nih. Seperti ini guys, kan guys. Saya berharap mendapatkan tidak hanya satu konten, lebih dari satu konten, dua atau tiga konten. Karena harapan itu menyertai juga harapan saya banyak temuan di sini. Tapi kenyataannya seperti ini kahanannya. Saya ada inisiatif ke sini memang katanya dulu ditemukan lavender di sini. Entah itu kualitasnya gimana saya nggak tahu ya. Tapi katanya keluar lavender di sini. Di sungai Bogowonto Purworejo. Nah. Nih, wah ini seperti yang tadi pertama ditemukan, ini yang kedua ditemukan batu bermotif muser seperti ini. Ya. Batu bermotif muser dari sungai Bogowonto. Ini bisa dikatakan puser, batu puser. Nah, itu muser-muser. Nah. Oke, kita tinggalkan dulu, guys. Enggak apa-apa. Nanti kita siapa tahu nemu. Woi. Ini seperti yang biasa ditemukan. Tak kira ini sebuah telur dinosaurus dulu-dulu ya, tapi ini udah pada tahu semua kan, ini adalah sebuah kluwek, guys. Ini bukan batu lagi, jadi udah ini semacam biji-bijian apa jengkol ya. Kluwek aja nih lo. Oh, kurang terlalu tutup ya. Caranya kayak apa? Kluwek guys ini, guys. Oke, kita buang saja. Kita masih mencoba mencari, menunjukkan kepada anda salah satu temuan, satu-satunya mungkin di sini di Sungai Bogowonto. Ini saya males sekali nyebrangnya lagi benernya ya.
ini resikonya tinggi. Sampai saya keplarak aja jatuh, elektronik yang di dalam tas ya resikonya tinggi sekali. Badar besi, ada beberapa tadi batu yang sedikit nempel, tapi dari bentuknya dan dari warnanya pun nggak masuk sama sekali. Ya, seperti golongan andesit yang lain. Ini batu merah kita coba. Biasanya batu merah yang saya tunjukkan dalam penemuannya itu dari jenis jasper ya. Ini andesit, ini sama sekali nggak masuk ke jasper. Nggak usah tinggi-tinggi, kita nyari kuarsa aja di sini. Nggak usah, ini apa ini? Oke, ini agak beda ini. Agak beda. Wow. Coba kita lihat. Woi, dalamnya berkerip-kerip, guys. Tapi warnanya sekali lagi tidak tembus. Ini masih dari jenis andesit. Kita nggak usah muluk-muluk, kita cari batu yang sangat banyak aja yang biasa kita tunjukkan di tempat yang kita pulang, yaitu sebuah watu lintang putih atau kuarsa putih atau watu lintang ya. Di sini nemu apa enggak itu. Tapi kalau masalah pernah ditemukan lavender, saya percaya di sini. Karena setiap gunung itu pasti ada suatu jenis batuan yang berbeda. Entah lavendernya seperti apa. Ini kita lihat batu kemerahan seperti batu badar besi kursani ya. Mirip loh badar besi kursani. Kita tempelin. Sama sekali nggak nempel. Ini sama sekali nggak nempel. Nih kita lihat pemandangannya. Lokasinya bagus loh, guys. Nah, ini tak kira juga akan banyak temuan ini, beberapa konten saja. Tapi batu satu pun asik belum kita temukan. Oke, kita semangat terus. Kita harus nyari terus di sini. Siapa tahu menemukan satu-satunya batu dari sungai yang tidak keluar batu akiknya. Anggap saja seperti itu. Oke, kita lanjut sampai yang woyoyo, lanjut. Nah, masih sambil menikmati yang disajikan alam. Ini suatu keberkahan tersendiri bahwa Cimplukan ini katanya di kota besar, di mall-mall harganya per kilo 500.000 ya, di sini gratis ya, guys. Sudah matang-matang lagi, guys. Alhamdulillah, nanti bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kita sambil bolang. Sedap. Batu putih aja tidak nemu, guys, di sini, guys. Wow, itu ada tumbuhan apa ya? Tapi ada suatu batu yang nanti kita review tumbuhan itu. Sini. Nah, ini. Wih, ini berjejeran dua batu ini. Ini satu-satunya dan pertama kalinya batu ini ditemukan di sini. Ini mau saya review. Jadi itu saya agak ke tempat yang agak teduh ya, guys. Mohon maaf ya, guys. Nah, ini bukan masuk. Ini, guys. Ini satu-satunya, dua-duanya batu yang ditemukan di tempat ini dan dari jenis kalsedon. Ini kita review yang ini. Iya, ini, guys. Sebenarnya ini batu bagus sih. Tetap ada batu akik ya. Ini pecahan. Ini dari jenis kecubung ya. Kecubung itu ada yang ametis, ada yang kalsedon. Ini kita nyebutnya kecubung yang kalsedon. Karena di tempat kami atau dari dulu yang dinamakan kecubung itu di tempat kami ya seperti ini seratnya kalsedon. Ini pantaslah di sini pernah ditemukan yang namanya lavender. Ini warnanya kuning kecoklatan ya. Ini tembus bening. Ini saya nemukan udah pecah seperti ini. Ini dari tadi udah berapa jam ini saya di sini? Hampir 1,5 jam. Kedua, ini agak diterangin. Nah, ini. Kita nemukan batuan kalsedon lagi. Tapi tidak begitu jernih, cuman ada warna kayak gula jawa atau gula jawa. Jadi merahnya merah-merah gimana, kecoklatan atau cenderung kecoklat. Ya, berarti benar kata orang di sini pernah keluar kecubung. Ini jenis kecubung, guys. Tinggal nyari yang ungu, guys. Nah, ini satu-satunya batu. Maka dari itu ini tak bawa pulang. Kalau biasanya kayak gini cuma tak lempar-lempar saja, ini tak bawa pulang buat oleh-oleh. Siapa tahu ini mengundang teman-temannya buat keluar semua. Oh, yo, teman-teman batu akik di sini keluar semua, guys. Mau diambil sama Master Golden, mau dicantikkan kalian semua. Biar kalian itu semua itu di sini yang bagus yang cantik itu bisa naik ring, guys. Dimuliakan oleh Master Golden. Wih, memuliakan atau mengindahkan batu yang dianggap biasa. Nih, satu-satunya temuan sungguh sangat istimewa. Jadi di mana-mana tetap ada temuan, alhamdulillah, guys. Nih, kita jangan lupa di sini ada, berarti siapa tahu ada lainnya ya. Ini batu andesit.
Siapa tahu ada lainnya di sini. Wah, ini batu apa ini? Masih dari andesit, bentuknya seperti ini. Nih, ini review buah-buahan saja, guys. Ini yang pada jatuh seperti ini. Ini saya nggak berani makan ini ya. Wow, ini seperti blueberry. Ini warnanya langsung ungu tangan saya. Nih, buahnya seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Dan ini di liar, tempat liarnya nggak berani makan karena nggak tahu jenisnya ya, takut modar. Banyak buah-buahan yang beracun dan mematikan. Nih. Nah, ini semata saya sambil lihat-lihat yang lain. Mohon maaf, nggak fokus ya. Kadang ini saya nunjukkan nggak fokus karena saya sambil melihat-lihat yang lain. Ini nggak tahu buah apa. Ada yang tahu buah apa? Nah, ini warnanya ungu seperti ini, di tangan juga ungu. Ada kayak biji-biji terong, tapi lembut-lembut. Nih, kalau saya tahu jenisnya saya makan. Saya nggak tahu. Ini saya lihat ini. Wow, ada yang bening, guys. Ini saya coba geder ya. Ini kita udah menemukan gatra-gatra batu kristal-kristal. Ini batu andesit tapi ada kristalnya. Nah, ini bukan dari jenis cubung. Oke, kita lanjut. Satu hal yang biasa saya temukan dan banyak bertebaran di tempat kami atau yang biasa saya tunjukkan, tapi di sini sangat langka, yaitu batu-batuan kristal. Kedua, batuan bertali air, entah itu garis saja, kendit, atau hanya bertali air aja, susah banget ditemukan di sini. Ketiga, batuan-batuan jasper motif atau multicolor atau pancawarna di sini sama sekali tidak ditemukan. Yang umum ditemukan di sini adalah batuan andesit, batuan-batuan bercampur cadas, dan hanya seperti itu. Ada satu dua titik tadi ditemukan untuk pertama kalinya sebuah batu dari jenis kecubung ya. Oke, ini spot terakhir. Semoga kita nemukan yang bagus. Oke, kita lanjut. Ini saya udah nyelesain ini semua dari ujung sana sampai bosan-bosan kayak gini. Sikile dadel-duel, guys. Kenang duri-durian. Nah, ini udah habis. Di sana itu nggak ada sama sekali yang namanya pelataran kayak gini. Mungkin nggak tahu di sebelah tikungan sana. Kita ini lokasi terakhir, guys. Koyo ngono, ini ada merah-merah di air. Siapa tahu. Walah, malah bangabangan godong, guys. Ini licin banget, guys. Licin selicin-licin ya. Saya paling males kalau lewat-lewat tempat licin seperti ini. Licin selicin-licin ini. Mau diharin kayak apa ini? Aduh, 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 licin banget, guys. Hitam semua. Nah, ini batu apa? Masih andesit. Tak kira ini batu lintang. Lintang satu pun belum nemu saya di sini. Ya, seperti itu. Tapi memang benar. Gatra-gatra ditemukan lavender di sini memang ada, guys. Mantap, mantap, mantap. Maka dari itu ya, saya sering bilang, yang sering saya buang war-war itu kalau orang-orang yang suka batu tapi daerahnya nggak keluar batu, lihat kayak gitu tuh sedih banget ya. Apalagi kalau turun sungai Lukulo suka batu, weh, katanya itu batunya bagus semua di Lukulo, guys. Yang biasa saya buang juga batu bagus itu, walaupun ini hijau kayak jambrut tapi pecahan botol ya, permanen, guys. Buang ser ora umum, bok, ini panasan sendiri, ngomong sendiri, nggak ada orang sama sekali. Berharap ini saya nggak mungkin lewat sini ya. Ini licin banget tempatnya. Seperti itulah kejadiannya dan kenyataannya di tempat-tempat pembolangan. Suatu penasaran itu akan selalu dibayar mahal ketika hasilnya suatu bencana ataupun hasilnya suatu kesongan yang biasa. Kalau song-song itu udah biasa pembolang ya, guys. Nah, tapi rasa penasaran itu akan terobati dan sangat puas Anda merasakannya ketika Anda tahu menjalani sendiri, sehingga menjadikan sebuah pengalaman, entah itu pengalaman baik ataupun buruk. Ini lokasinya. Ini saya turun tadi nyebrang di sana. Itu embe-embe. Saya setelah sampai sana ujung sampai ujung sini. Ya, demi Anda-Anda semua, sahabat MG di seluruh Nusantara, biar nggak terlalu jenuh dengan Lukulo dan Kebumen, saya coba cari ke lain. Semoga ada kesempatan lain, ada kesempatan dan ada rezeki buat bolang di tempat lain yang banyak batuannya.
sehingga kita bisa mengeksplor atau minimal melihat batuan-batuan. Ada yang unik guys di sini. Wow, ini batunya berlubang-lubang. Jenisnya apa ya? Batu atau cadas? Cadas guys. Jenisnya cadas. Ini ada satu batu yang mirip di Lukulo. Tapi masih andesit ya. Ini sama sekali bukan batu jenis quartz atau apa. Ini andesit. Nah, begitulah rasa penasaran dibayar dengan suatu kegiatan. Masih untung hanya zonk. Yang penting kita selalu berdoa untuk selalu baik-baik saja dan sehat walafiat. Di sini saya Master Golden di sini sekarang ini di Purworejo Sungai Bokowonto. Ya. Anda udah lihat sendiri penampakannya, penemuannya seperti itu. Tapi udah ada gatra-gatra, ada yang ditemukan bahwa memang benar di sini temukan lavender. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, konten kita kali ini, hari ini. Saya tidak pernah lupa dan selalu berusaha untuk mendoakan semua yang nonton channel ini agar tetap bahagia, dilimpahkan rezeki dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini saya akan melakukan proses yang sangat menyebalkan dan sangat menegangkan, yaitu nyabrang guys. Ya, tapi kalau sambil mengingat tadi orang yang ditanyakan itu mau buang hajat tapi tak tahan dengan banyak pertanyaan, itu sambil nyabrang sambil saya sendiri merenges-merenges. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jo, tadi ngenduknya di situ guys. Orang umum berat.